capek anjir. San Mori lagi kita hari ini, tapi nggak tahu ke daerah mana. Lapar, belum sarapan soalnya. Kalau kali ini emang benar-benar lapar, belum sarapan, jadi agak-agak lemes. Hah? Ada baru kumpul di pom bensin. Pom bensin. Kenapa ya lapar anjir? Bakso, ada bakso. Hah? Pitlong. Gak pernah keluar motor. Lah iya, pitlong. Cikut terus ya, Bang ya? Hah? Cikut terus ya? Iya. Di rumah terus gak pernah. Lah kok nanti kalau anak-anak pada di pom bensin bawah toh. Nah, sampean kan posisi pasti di sini sendirian toh. Awas naik aja lah daripada aku. Soalnya aku naik itu teman-teman tuh baru OTW. Oh. Itu takutnya kan nanti kan bingung. Bukan pom bensin Trawas, bukan daerah Trawas, bukan. Bukan, Sampang. Oh, Sampang. Sampang. Ini mau kemana nanti? Cangar sebelum enggak sampai Batu kok. Katanya si Raijun ke daerah Ngantang mereka mau ke sana. Iya, sama Cupur Moto SMI mana? Mana ya? SMI mana tadi ngomongnya itu? Lamongan apa Lumajang gitu loh. Lumajang kayaknya. Lumajang, iya. Enggak sekalian. Kalau untuk hari ini itu kelihatannya sih cuma langsung ke Cangar aja gitu. Soalnya posisinya karena kobebnya berdua. Ini kobebnya sama Tuban. Belum. Ih, jatuh. Maksudnya kalau digabung biar rame gitu. Iya, benar rame. Tanggal 27 rame, Bang. Di mana? SMI semuanya. SMI tapi di Kepanjen, Malang Selatan. Oh, Malang Selatan. SMI daerah mana aja? Lumajang, Blitar, Surabaya, Bondowoso, Probolinggo, Medusari, Kediri, Datu. Wih, banyak juga ya? Banyak itu. Masih lama berarti Mas, 27. Ke mana, daerah mana? Ke daerah mana? Malang Selatan. Oh, Malang Selatan tadi. Malang Selatan, Kepanjen, kabupatennya itu. Ntar lanjut lagi nyari cemilan apa gitu buat ganjal perut aja. Oh, ini ada tapi kue. Pengen nyari bakso, ada bakso sih, cuma takutnya ntar makannya lama. Ntar lanjut lagi. Tuh, lanjut. Ntar lumayan rame, rombongannya udah dateng. Gak tau tadi SMI mana sih, SMI Tuban kayaknya. Jadi sekarang San Morinya ramean bareng SMI Mojosari sama SMI Tuban. Banyakan CRF cowo. Ini sendiri WR anjir. Yang lain CRF semua anjir. Tuh, yang lain KLX, CRF. Ini sendiri WR anjir. Ah, WR sendiri di tengah rombongan CRF. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama supermoto, mau CRF, WR, KLX juga. Ke ini, kayak kemarin lagi ke daerah apa, Cangar. Nanti nggak tahu, katanya sih tanggal 27 ke daerah Malang Selatan, itu yang nanti rame. Soalnya ada berapa SMI kumpul, SMI Surabaya, terus SMI apa lagi tadi.
Jadi rombongan besar nanti ke Malang Selatan tanggal 27. Tapi nggak tahu ikut nggak. Kalau nggak sibuk yang ikut. Jir, gak enak kalau di belakang orang yang bonceng cewek mah. Kitanya sendiri terus ngeliat orang bonceng cewek, rasanya kayak gimana gitu. Banyak pemandangan, banyak oe-oe. Ngantuk anjir, ngantuk, lapar, jadi satu. Sekarang mah lagi jalan, sekarang mah lagi apa, jarang-jarang upload. Mohon maaf soalnya, ya itu, jarang keluar juga sih. Tiap hari tuh pokoknya di rumah terus, motor aja parkir di kamar terus. Di rumah, dalam rumah. Keluar paling ke Indomaret. Soalnya ya itu hari-hari depan komputer terus ngerjain apa TA. Jadi jarang keluar, jarang main sekarang. Jadi upload kontennya agak jarang-jarang sekarang, enggak sesering dulu. Nanti kalau TA udah beres mah pasti kontennya sering lagi, tiap hari lagi pasti. Rada berbet tadi motor itu. Pasti tanjakan berbet karbu. Biasanya mah kabut daerah sini tuh. Jadi San Morinya kayak kalau daerah sini tuh ya gitu. Jalan terus berhenti. Paling banyak mah berhentinya tadi yang di jalan apa? Yang pas tengah-tengah hutannya itu yang banyak pohonnya. Paling banyak mah berhenti di situ. Ntar paling rame tuh di jembatan kembar. Pada foto semua di situ. Thank you.
kembaran, kok nggak pada keluar kembaran. Nah itu dia, jadi kembaran saya itu yang kemarin keluarnya itu kalau hari-hari Senin, pokoknya hari-hari biasa, bukan kayak weekend Sabtu Minggu. Soalnya kalau hari-hari Minggu kayak gini rame sama motor, mobil, terus sama orang-orang yang foto-foto. Jadi merekanya takut buat turun. Kalau hari-hari biasa kan sepi, maksudnya nggak terlalu banyak motor yang motor, mobil yang lalu-lalang kan. Jadinya mereka berani keluar nyari makan. Kalau kayak gini mah, iyalah dengar suara knalpot aja udah lari mereka mah. Dengar suara apa knalpot racing rombongan pasti lari lah. Nanti pengen bikin dua setup kamera, tapi nyari. Jadi nanti satu tuh di helm, terus yang satunya tuh di stang. Di sini atau di sinilah pokoknya. Tapi bagusnya mah GoPro, tapi GoPro Hero 4 yang murah-murah lah, GoPro Hero 4. Waktu itu udah apa nemu GoPro Hero 4 ada yang jual bekas. Itu dapat berapa ya kemarin? Dia minta 1,3. Tapi sayangnya jauh. Jadi mau COD tuh di apa, tempatnya jauh. Padahal kalau dekat mau langsung ajak COD. Dan akhirnya udah gak ada. Makanya nanti sekarang lagi nyari lagi yang apa, yang GoPro Hero 4 nanti buat taruh di stang. Jadi dua kamera gitu, satu di helm. Kalau ini helm, yang ini dibawa topi tempatnya. Terus nanti yang satu tuh di stang. Jadi kalau pakai GoPro tuh apa, dia view-nya apa ya, super view gitu, pokoknya lebar. Noh, ramenya jembatan Kepar, rame pisan coy. Ini nanti semakin siang semakin rame ini. Wah, ada air terjunnya anjir, baru tahu ai. Udah berapa kali lewat sini baru tahu ada air terjun di situ. Kemana aja selama ini ya? Jadi kalau Cangar tuh ada apa? Wisata air panasnya. Baru tahu, ay. Kalau ada air panas di Cangar. Soalnya kalau lewat sini ya jarang lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, cuma yang nggak fokus, maksudnya nggak ngeh gitu tempat apa kayak gitu. Tadi aja yang ada air terjun di jembatan Kemparaya baru tahu tadi. Padahal udah lewat situ berapa kali anjir. Kayak baru tahu tadi kalau ada air terjun. Enak bener ya orang-orang deh yang San Mori bawa ceweknya. Terus bawanya tuh santai, gak ngebut. Tapi kalau ngebut juga enak sih. Ngebut bawa cewek tuh enak. Jadi dipeluk gitu, dipeluk erat kan. Oke, jadi sekedar info. Jadi kemarin tuh pas buka ya Grup WA apa, WR, itu ada yang ngeposting. Jadi sekarang itu udah apa, stang rental udah ada super kopinya loh. Jadi sekarang stang rental tuh udah ada kuda keluar super kopinya. Itu kalau dilihat sekilas mirip pisan itu kalau dilihat sekilas tuh.
kemarin tuh pas ngelihat yang warna biru lagi. Jadi pas ngelihat sekilas tuh, anjir ini super kopi tapi mirip pisan gitu. Kalau orang ngelihat sekilas mah ya mikirnya itu ori. Cuma katanya kalau mau lihat orinya mah ada lihat nanti ini kelihatan di nicknya ada nick atau apa sih kodenya gitu, nomor serinya gitu di bagian sini, di bagian kanan. Jadi kalau mau ngebedain super kopi sama ori tinggal lihat nomor serinya aja. Jadi sekedar info gitu. Takutnya buat kalian yang mau beli stang rental, takutnya mau beli ori malah dapat yang super kopi. Soalnya kalau dilihat sekilas tuh mirip, mirip parah super kopi sama ori. Jadi kalau kita ngeliat tuh, hah? Aman apa? Aman sepedanya aman. Aman. Jadi kalau kita ngeliat sekilas tuh kayak ori stangnya. Jadi kita harus teliti lihat nomor serinya. Jadi buat kalian yang mau beli stang rental harap berhati-hati. Tanya terlebih dahulu sama tokonya. Super kopi atau ori? Kalau emang masih ragu ori atau super kopi, tinggal lihat aja nomor serinya di bagian sini kayaknya, bagian kanan. Terus kalau yang super kopi tuh harganya kemarin dia bilang tuh 800 ribuan. Pokoknya di bawah 1 juta lah yang super kopi itu. Kalau yang ori kan 1,7, 1,8 yang ori rental, tapi yang tipe 997. Nah, yang super kopinya juga tipe 997 yang keluar. Itu harganya di bawah 1 juta. Lumayan selisihnya lumayan jauh sama yang ori. Cuma ya, tapi ya kata saya mah 800 ribu beli stang, beli apa stang super kopi. Istilahnya KW-nya itu ya sayang juga sih duit. Soalnya pasti kalau jatuh bengkok ya udah. Kan kalau yang ori kan jatuh bengkok masih bisa dilurusin. Jadi pas dilurusin tuh nggak patah gitu. Kalau yang super kopi nggak tahu. Kayaknya mah patah kalau dilur, kalau bengkok terus dilurusin lagi. Tapi ya kalau emang cuma sekedar buat gaya-gayaan kayak buat ya lebih ke look doang ya super kopi aja mending. Tapi kalau emang budgetnya lebih ya mending ambil yang ori. Soalnya sayang aja duit 800 ribu beli barang KW gitu. 800 ribu coy. Tapi ya emang sih selisihnya jauh. Kalau yang ori itu 1,8, 1,7. Kalau yang super kopinya itu 800 ribuan. Tapi ya gimana isi dompet lah. Terus gimana kebutuhan juga. Kalau emang cuma buat istilahnya buat pemakaian harian, look doang, keliat apa tampilan doang, ya ambil super kopi. Tapi kalau emang buat kayak trabas kayak gitu yang sering-sering jatuh, ya mending ambil yang ori. Ini aja ini stang ini udah berapa kali jatuh ya? 3 kali apa 4 kali? Yang 3 kali udah sering pokoknya mah. Terus paling seringnya tuh jatuhnya di aspal. Kalau yang jatuh di tanah itu pas trabas kemarin itu. Paling sering tuh jatuhnya di aspal. Ini enggak tahu berhenti kenapa ya? Hah? Di mana? Rest area depan. Oh. Rest area di mana anjir? Enggak hafal lah ikut. Rest area di mana? Mending tunggu di sini aja lah. Rest area di depan ternyata nggak terlalu fokus ya, maklum kan bukan orang sini ya. Tuh kenal pot kanan ini satu doang ini yang kenal pot kiri mah, yang lain mah kenal pot kanan.
Halo. Ini SMI mana Tuban? Apa? SMI mana sih? SMI Tuban. Tuban. Supermoto Tuban. Oh, Supermoto Tuban. Independent. Tuban daerah mana? Masih independen. Oh, masih independen. Iya. Oh, belum nyatu sama SMI. Belum. Masih mau. Tuban daerah mana sih? Apa? Tuban tuh daerah mana sih? Tahu Rembang daerah mana? Rest area. Rame anjir, ini ada berapa motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 20 lebih kayaknya. 20 motor lebih kayaknya. Parkir pojok. Soalnya paling beda sendiri, Cok. Beda sendiri dari yang lain. Si A-nya dihimpit oleh CRF KLX. Dia sendiri yang WR anjir. Kenal pot kanan. Ini apa ini kenal pot kiri cok sendiri. Anjir rame ternyata. Kirain cuma sedikit. No. Satu. Ayo aku pamit yo. Siap. Hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati, Mas. Yang jauh. Mas duluan yo. Eh, Bang. Ini sana mori lagi, Bang. Tampang, Bang. Mas pamit yo. Ah, lanjut lagi. Ternyata tadi salah pasang apa? Salah apa sih namanya, baterainya habis. Ah, ngomong kok susah amat sih. Ternyata tadi itu baterainya habis, salah pakai baterai, bukan pakai baterai yang ori, jadi dia nggak tahan lama ngerekamnya. Jadi tadi berhenti sebentar ganti baterai. Makanya kok bisa habis baterainya, ternyata bukan baterai orinya, salah pasang. Soalnya tadi buru-buru sih. Lanjut pulang sampai rumah, nyalain komputer, duduk lagi depan komputer sampai pagi. Gitu tiap hari mah. Bangun tidur komputer sampai pagi. Sampai itu komputer di rumah udah berapa hari nggak mati-mati.
Berapa hari nggak mati-mati, lupa dimati apa? Bukan lupa dimatiin sih. Makanya tadi San Mori pas bangun pagi jam 6 San Mori. Sekalian apa? Istirahatin komputer. Soalnya udah berapa hari kan hidup terus. Rame aja. Pada foto-foto semua di sini. Herex, banyak motor-motor Herex. Motor Herex tuh nggak tahu maksudnya, kayaknya motor yang basicnya GL. Nah, karena emang kebanyakan Herex tuh GL, GL modif CB gitu. GL Mega Pro yang apa dimodif jadi CB. Tapi mesinnya GL Mega Pro. Tapi jangan salah, itu mesinnya bore up semua, nggak ada yang standar. Kayaknya ada sih yang standar Herex gitu. Tapi setahu saya tuh kalau Herex tuh suaranya anjir, sangar. Kalau jalan tuh suaranya. Jadi kalau jalan tuh suaranya tuh ya pokoknya begitulah, menggelegar.